me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Di sini Radio Rimba Raya mengabarkan bahwa Belanda telah melanggar perjanjian di Linggarjati dan telah menyerbu ibu kota Yogyakarta serta membentuk negara federasi atas Prakarta Jenderal Panmom. Seluruh masyarakat dan militer di Kutaraja agar berhati-hati dari pesawat udara Belanda, dan Gubernur Militer Aceh Langkat Karo telah memberitahukan agar tentara kemerdekaan. Londo iki saiki iya lah kowe pun perang malah ngarep pipi. Demi Indonesia ini kita harus mengangkat senjata. Yo ayo dhewe perang mangkat ayo. Bu iya Pak, sepertinya Belanda sudah menyerang kita. Begini Pak, kita harus berjuang sampai anak dan cucu kita nanti, supaya anak cucu kita nanti hidup enak Pak. Kalau aku minta bantuan apa, Bapak bisa. Bangsa ini masih membutuhkanku. Semoga perjuanganmu tidak sia-sia. Bekalku hanya rahmat dari Yang Maha Kuasa serta doa restu darimu Bu. Lapor Jenderal, pasukan sudah siap. Sebentar Pak. Kalau itu kewajibanmu Pak, bawalah ini untuk bekalku nanti di perjalanan. Siap Bu. Saudara-saudara, Belanda sudah datang ke tanah kita. Tanah yang kita cintai sudah lama dibebutkan oleh Belanda. Alam-alam kita sudah dihabiskan oleh Belanda. Maka kita sebagai pejuang negeri harus memperjuangkan negeri kita dengan keringat kita sendiri. Lah padune dikongkon dhewe mati. Jangan sampai negara kita kembali ke tangan Belanda. Waktune dolan nok malakon pertahanan. Lah iya. Merdeka! 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 Perjanjian Linggarjati sudah tidak berlaku lagi. Sepertinya kita harus merebut aset kita. Yes, Jenderal. Waktu telah mengusikan untuk melakukan aksi poligami. Oh, yes. Sesuai perintah Ratu, kita harus mengembalikan rempah-rempah untuk mengamankannya. Tetapi, Jenderal, saya mendapatkan kabar di area pesisir telah terjadi pemberontakan. Rakyat sipil? Benar, Jenderal. No. Itu bukan rakyat sipil, melainkan Jenderal Sudirman dan pasukannya. Yes, sir.
Hatiku terluka, hatiku terluka, tolong. Merdeka, merdeka, merdeka. Jenderal, keluar. Belanda sudah menyerahkan diri, Jenderal. Perjuangan kita belum berakhir. Kemerdekaan kita bukanlah tanda untuk kita berhenti berjuang, tapi sebagai tanda perjuangan kita lebih berakhir. Kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat. Nasib bangsa kita tidak akan berubah jika kita tidak mengubahnya. Mari kita sama-sama berjuang memperbaiki diri sendiri. Merdeka tetap merdeka jika kita merasa telah merdeka. Maka seharusnya perasaan lemah tidak berdaya tidak lagi bercorak dalam diri kita. Merdeka! 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 Merdeka!